terus nanti aku makan pakai sawi. Hello, welcome to Mama America. I am here with my Princess Zoe holding the camera for me. And the Queen Bee has instructed me to bring her some cilantro. And we're going to make some soup with it. That's not soup. We're going to come over here and look at the chicken. And the greenhouse here, where we have grown quite a bunch of cilantro. And the only thing I know is to not pick off the main stem, but rather the small branches on the sides, so that we can allow the plant to continue to grow and give us more cilantro. We use cilantro a lot. My wife loves cooking with it, from sancocho to nachos to what else? What else? Guacamole. Guacamole is a good one. Any Spanish dish, I put cilantro on top of it too. Yeah. And so this is the branch, and that is a snip. Yeah, that smells good. Like if you get into the greenhouse and you pass by the cilantro plants, you can right away smell the aromatic cilantro. Oh yeah, which I like so much. Fresh. Yeah, I like that. The smells of freshness. And the brush. Sometimes you just brush up against it, and the smell will come right off and go in the air, and it smells good. And this cilantro basically ready to harvest, but back then I didn't really know, and I didn't really have time to harvest this. You want to make sure that this is the perfect one to harvest, because if you wait any longer, then they'll grow flower, I guess, something like that. Is that what's happening on the left side there? Yeah, on the left side. So that's, you don't want, you want to avoid that. So this is a good time to harvest, but I forgot back then. This is our first time gardening, so we are the beginners. We learn from our mistake. Next year we'll do better. Oh yeah. Yeah, but this plant definitely one of the plant that we. Nah, ini si Zoe. Si Zoe lagi nge-vlog, mau ngasih tahu bebek kita sudah gede. Terus dia mau ngasih tahu ini juga kayaknya apa namanya. Nah ini olive agar kita yang hitam namanya olive. Yang brown coklat itu namanya apa? Olive paling lucu gitu ya, gemes. Dan mereka tuh paling friendly. Friendly banget mereka tuh. So, kenapa aku pakai voice over? Karena kamera aku rusak, guys. Audionya itu messed up banget. Jadinya beberapa video ke depan akan di voice over semua, karena aku juga nggak mau aku buang ya, banyak banget soalnya vlog-vlog yang udah aku pakai tanpa aku sadari kalau ternyata kamera rusak. Sudahlah, jadi sejauh demen banget main sama ayam ini. Americana 4, Americana ini grupnya 4 ya. Tadi kayaknya si Zoe ngasih sisa pancake sarapan. Hey guys. Nah, berebutan kan. Tuh. Dasar si ayam ya. Kalau yang satu dapat dapat makanan pasti dibawa lari. Ya, ini udah enggak ketahuan ya siapa yang mana namanya, siapa yang mana biru, yang mana apa? Easy apa namanya? Nah ini yang paling gede nih, grup yang paling gede si Orpington, yang sebentar lagi akan menghasilkan telur. Lihat guys, bebek-bebek itu udah gede-gede banget ya. Lihat ayam Americana udah gede. Ini buff Orpington udah gede. Ada gede semuanya guys. Hi
Hai guys, aku lagi mau bikin bakso nih hari ini. Jadi sebenarnya nggak niat ngevlog sih. Cuma berhubung aku bikin bakso, jadi ya aku mau vlog gitu. Ini lagi mau bikin bakso versi-versi males. Jadi nggak bikin pentolnya. Aku pentolnya beli. Jadi aku cuma bikin kuahnya aja gitu. Nanti apa namanya dimasaknya mau pakai ini apa sawi. So ya, ini dia nih baksonya guys. Alright, ini dia baksonya tuh. Aduh, gila ngiler banget. Lihat-lihat dong kuahnya. Tuh, walaupun baksonya bakso beli yang udah jadi, tapi tetap enak. Ya ampun, sumpah gak sabaran. Pengen makan bakso. Yummy. Tuh. Kita masak beberapa menit lagi ya. Nah, ini dia udah mateng. Tadi kuahnya udah aku cobain juga dan enak banget. Gede gede-gede banget deh. Oke, ini serantaknya juga. Ini kayaknya apa namanya, it's okay untuk di ini gitu ya, apa namanya, it's okay untuk di di harvest. Ah, bawa ini harvest aja lah. Buat makan bakso juga. Nah, ini kelihatannya beda ya menunya sih. Kalau ini cilantro tuh enak kalau buat makan bakso. Ini cukup ya. Sekarang kita mau ambil ininya, daun abakaj. Oh iya, aku mau ambil. Oh iya, ini jadi ada beberapa yang udah patah gitu, jadi ini udah patah ya kan. Mana lagi ya? Ini boleh lah petik. Ini cukup lah ya. Itu Dixon pasangin apa namanya, kipas angin gitu. Jadi kalau di sini greenhouse terlalu apa namanya, terlalu panas gitu ya buat tanaman, kan takutnya mati juga. Nanti itunya nyala sendiri gitu. Jadi ada kayak semacam apa sih, otomatik pengukur suhu gitu. Jadi kalau udah kayaknya dia setup ke 80 deh kalau temperaturnya berhenti sendiri, nyala sendiri, berhenti sendiri. Jadi kalau temperaturnya itu mencapai 80 misalnya, itu kipas anginnya akan kesannya akan hidup sendiri gitu ya. Terlalu panas. Kalau gini aja biar nggak ada yang masuk. Udah deh, segini aja lumayan buat pakai bakso ya nggak ya kan. Oke, ini kita mau cuci dulu sawinya sebelum kita pakai untuk bakso ya. Cuci dulu yang bersih biar tanah-tanahnya tersingkirkan. Ini dia mie yang aku pakai, jadi kayak semacam mihun gitu ya. Bukan bihun, mihun. So, ini mau aku cemplungin aja ya guys. Di inian apa namanya, di kuah bakso. Karena udah lapar banget guys, aku tuh udah udah lapar. Nah, ini sawinya sekarang kita masak juga. Udah jadi deh, kasih daun bawang, bawang goreng. Oh my god, look at that.
terus pakai sambal. Ini sambalnya udah kering banget karena aku udah nggak punya sambal bakso, stok sambal bakso aku habis. Jadi cuma cabe hijau aja aku tumbuk gitu. Kering kenapa? Karena ini cabe dari kemarin. Kurang pedes ya. Mau aku tambahin cabe lagi deh. Ini deh yang di kulkas adanya tapatio. Ini adalah inian apa namanya sambal Meksiko. Kurang pedes soalnya. Tuh. Nah, ini baru oke nih kita makan ya. Ya lumayan lah ya daripada nggak ada. Alright, waktunya makan. So good. Yummy. Enak banget. Enak. Seger. Lumayan lah ya. Untuk ngilangin rasa pengen daripada nggak ada. Enak banget baksonya juga. Gurih. Di sini kan nggak ada tukang bakso, guys. Jadi beginilah nasibku. Kalau mau makan bakso ya harus bikin sendiri. Oh, nggak mau ya. Aduh, seger banget kuahnya, sumpah. Enak, enak, enak. Nah, ini sawinya yang tadi kita petik dari garden, dari kebun sendiri. Enak nih. Sawi organik, yum. Pokoknya seger, seger, enak. Ini bihunnya, atau mihun ya, mihun. Mihun, ya mihun. Enak banget ya, dong. Aduh, ini nonton diriku sendiri bikin ngiler. Bikin voice over, nonton diri sendiri makan, jadi ngiler. Baksonya juga enak, walaupun beli jadi. Enak, 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 enak. Yummy!